Oke, kita udah mau keluar. Nah, di dalamnya udah kayak gini lah keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardian Saputra. Oke, kali ini gua ada di Turki. Mau ke mana? Mau ke Hagia Sophia. Jalan-jalan. Mau cari barang antik. Bareng-bareng kru kapal. Go shore. Bareng kuli lu. Bareng kuli-kulinya kuli luar negeri nih. Bareng sini tour guide kita Parto. Asu. Mau naik kereta ini nanti. Bayarnya 15 lira. Kalau 15 enggak sampai 1 dolar lah. Kalau dulu ya. Tapi sekarang greenish ini. Oke. Okay. See you lagi nanti. Ciao. Nih kita lagi ngantri buat beli tiket kereta. Ah sama aja di kampung gue ini. Di sini setiap 10 meter ada masjid. Nggak kekurangan masjid kalau di sini. Tuh mereka lagi ngantri beli tiket. Ya dari Madura deh. Assalamualaikum teretan. Pelaut kak. Thank you. Kurang beruntung hari ini. Gerimis. Gerimis mengundang. Abis dari Hagia Sophia mau kemana lagi? Jadi belum mas ke situ deh. Yang itu tongkatnya Nabi Musa museum ya enggak? Katanya ada museum tongkat Nabi Musa. Iya, siapa yang bilang? Oh, anaknya panah. Museum Nabi Muhammad ada. Apa? Museum Nabi Muhammad ada. Museum Nabi Muhammad. Sana. Enggak cukup waktu ya? Jauh, lebih jauh dari ini. Enggak sih, dekat cuma jalan gitu. Asyik. Gimana nih, Yang? Ngerti enggak lu? Wow lu. Itu Inggris tuh. 3 kartu 50. Ticket sales menu. Gak ada kembalian ya? Anjing gak mau dia. Nah. Kembali ke tiga. Itu contoh aja itu loh. Iya gak bisa. Ya, enggak mau. Nekut udah kali ya? Kali. Coba di sini nanti. Ya, enggak mau. Wah, kacau. Ya. Tunggu nanti sampai sukses ya. Yang sini, arah sini. Oke, okay, let's go. Sorry. Metro. Oh, the door there. Nah, begitu. Ini udah di dalam kereta nih. Wah, yang lain itu mana? Itu gua. Jangan sampai ngilang. Yo. Ya, pas. Ya, sini. Hah? Ini kan sinilah.
Ya gimana Marto? Anjing Marto. Mau ke mana Marto? Kurang malu. Ya lihat keteng. Biasa ada di belakangnya dia biar kalau ngerem ini kan. Iya dong, bisa ketangkep. Say. Naik busway lu ya? Baru naik busway ya? Naik busway lu ya. Oke, okay, so kalau mau turun di Hagia Sophia, turunnya di halte Sultan Ahmed. Sultan Ahmed. Nyebrang. Nyebrang. Sekarang. Ketoprak lo mati lo. Tunggu. Nanti dari sana ada lagi. Apa ini, Bang? Turunnya di Sultan Ahmed, halte Sultan Ahmed. Kalau dari kapal. Pas masuk waktu duhur. Hah? Kolonya mbi cangko. Enggak tahu coba turu de anu de ana. Apa rekan krus ya? Hagia Sophia. Hagia Sophia. Hagia Sophia. OTW. Hagia Sophia. Nyampe juga. Pas masuk duhur di sini. Aku yang ke ini Cak, ke Sultan Ahmed. Sultan Ahmed. Sultan Ahmed. Ini dekat sini mungkin. Semak Dina pula. Cek halte ni Sultan Ahmed. Aku laju. Cukup masuk Sultan Ahmed. Lo taksi. Bisa. Ini udah di mana ini? Masjid Biru ya? Masjid birunya. Masjid Biru Sultan Ahmed. Masjid Biru Sultan Ahmed. Hagia Sophia-nya mana? Itu ya. Itu dia. Hagia Sophia-nya. Foto dulu lah. Nah, kita udah di depannya Sultan Ahmed apa? Hagia Sophia. Agak ke sana bagus. Hei, kemana? Sana ya? Gak ada yang gagal produknya. Ngantrinya bukan main. No. La. Akhirnya bisa masuk. Enggak perlu ngantri. Karena kita mau sholat jadi dibolehkan masuk tanpa ngantri. Oke, sekarang mau ngambil wudhu dulu. Oke, guys. Oke, so jadi dari tempat wudhu masuk ke sini. Hai, bro. Kita jalan. Foto-fotonya. Are you guys hungry by any chances?
Hati-hati jangan sampai sentuhan sama cewek. Dan masuk. Assalamualaikum. Batunya kita taruh dulu. Kita sholat dulu. Hah? Baca bisa? Hanımefendi şu tarafa geçer. Hemen ver ya, bari ver. Bakın alayım. Ya fotoğrafı bakacağım. Prayers. Oh, sorry. Alhamdulillah bisa nyampe di sini dan sholat di Hagia Sophia masjid di sini. Kita mau sholat dulu guys. Oke, mau sholat dulu. Jalan-jalan keluar, keluar. Nah ini apanya nih? Oke, yuk keluar. Kita jalan. Nah, udah keluar. Lanjut kemana lagi nih? Ini orang Madura ini biasa. Ini tuh tadi yang ngantri buat pengunjung. Tuh antriannya panjang situ. Itu untuk pengunjung. Kalau yang mau sholat masuknya lewat dari ujung sana. Begitu. Lanjut ke Masjid Biru. Ya. Hah? Kenapa? Makanya kalau ikut ngantri tadi besok baru ini robos aja kan. Ini bodoh-bodoh mau ngantri ini. Kalau kita ngantri tinggal kapal. Apa ini? Langsung dibuat.
Aduh, udah mau. Kami Shakira. Shakira. Nggak usah lah, lihat-lihat aja nih, dikerjain. Oke, penutupan. Dah, kita udah mau pulang. Perjalanan mau pulang ini, jalan kaki aja biar bisa menikmati suasana jalanan di Turki. Ini yang lain mana? Itu masih bengong di sana. Mau beli kali dia. Nih. Jalanannya. Itu Hagia Sophia-nya tadi. Hagia Sophia. Jalanan pulang, balik kapal, roti khas Turki cuma $1, 26 lira. Minggu cuma udah lama kena hari-hari udah ada hari lapar. Kita cari roti ke? Kau beli masuk lagi tak? Kau masuk, laku setengah hari. Setengah hari? Betul boleh. Roti khas Turki. Gus, awas! Isinya isi coklat. Nah, kalau tadi berangkatnya kita naik ini, naik kereta, kita beli kartu 50 lira itu untuk 3 orang berangkatnya aja. Jadi beli kartu isinya buat 3 orang, satu kartu bisa buat 3 kali naik lah. Okay guys, thank you for watching my video. So, see you on the next video. Ciao.